Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat-Nya, sehingga pagi hari ini kita kembali melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam tidak lupa pula ditanyakan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh disinari ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat dewasa sekarang ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri 9 Tepas Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti diklat penguatan kepala sekolah gelombang 3 tahun 2020. Di mana dalam kegiatan diklat kami ada tugas melaksanakan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Berangkat dari itu, saya akan mengadakan workshop di sekolah kita, yaitu dengan judul upaya meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan IT ketika menyajikan pembelajaran di dalam kelas. Kenapa saya angkat tema seperti itu? Karena anak-anak kita terkadang sudah jenuh dengan metode-metode pembelajaran yang kita pakai di dalam kelas atau kurang menarik. Karena pentingnya penggunaan IT bagi guru agar anak-anak kita termotivasi, agar pembelajaran di dalam kelas lebih menarik, kreatif dan inovatif, atau dengan kata lain student well-being. Untuk itu, dalam kegiatan workshop nanti diharapkan kepada seluruh bapak dan ibu agar mengikuti sebaik-baiknya. Kemudian pada hari ini kita akan membentuk panitia kegiatan workshop, di mana nantinya panitia ini akan bertugas melaksanakan kegiatan workshop ini dengan sebaik-baiknya, akan membuat notulen rapat dan akan membimbing kita dalam kegiatan workshop nantinya. Baik, kepada seluruh bapak dan ibu, kita tunjuk dulu panitia, ketua panitia workshop ini. Kira-kira siapa ketua yang kita tunjuk? Ya baik, Ibu Warda kita tunjuk sebagai ketua panitia. Karena untuk menyusun strategi mulai dari awal kegiatan workshop sampai berakhir. Mungkin itu saja. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.